Lebih safety Bu Agustin. Behavior based safety. University Technology Malaysia and the Program Coordinator, Master of Science, Tourism Planning, University Technology Malaysia. She holds a PhD in Tourism Management from University of Tasmania, Australia. Her experience is related to the topic as a research expert in sustainable tourism development. Bu Agustin double zoom ya. Double Bu, ini kan lagi ada IDTP. IDTP ya. Ya, ini triple karena yang satu lagi ini pelepasan Dr. Herina yang dari LPUK itu. Dr. Yul Herina itu Pak Bagus kenal, pernah ketemu kan sama Dr. Yul Herina? Pernah dulu waktu apa di mana ya, di Jakarta atau di Surabaya pernah ketemu sekali. Ya, itu kan apa namanya? Terkait dengan anu dulu itu apa? Ukom-ukom. Ya, bikin soal segala macam itu. Baik, Bapak Ibu sudah tepat pukul 10.10 kita izin mulai. Silakan Pak Ari langsung. Oke, silakan Pak Ari. Ya, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sejahtera bagi kita semua yang bersama-sama kita hormati Ibu Ketua Umum IPTKMI, Ibu Dr. Agustin MSc PhD, narasumber kita pada pagi hari ini yang sangat segar, sangat luar biasa dan bersemangat. Profesor Dr. Dr. Tri Martiana MSc, para pengurus IPTKMI serta para peserta webinar kuliah pakar dengan bagian kedua seri ke-8 dengan judul Behavior Based Safety. Saya Arianto Nugroho, kebetulan saya ditugaskan untuk menemani Bapak dan Ibu sekalian pada acara pada pagi hari ini. Marilah sebelum kita mengawali acara kuliah pakar, kita bersama-sama sejenak menundukkan kepala dan berdoa agar apa yang kita laksanakan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan tentunya ilmu nanti yang akan kita dapatkan menjadi ilmu yang berkah. Berdoa, dipersilahkan. Cukup. Bapak, Ibu sekalian, dan para peserta yang berbahagia, kita akan mendengarkan bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua IPTKMI. Untuk itu kepada Ibu Dr. Agustin Kusumayati, MSc PhD, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Arianto Nugroho. Bapak, Ibu sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada pagi hari ini dalam keadaan sehat semuanya. Mari sama-sama kita memohon perlindungan kepada Allah sehingga kita semua senantiasa dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari penyakit, dan kiranya Allah segera mengangkat wabah COVID-19 ini dari bumi Indonesia dan dari seluruh muka bumi sehingga kita boleh hidup seperti dulu lagi, normal seperti dulu lagi, walaupun nanti akan banyak kenormalan-kenormalan baru. Bapak, Ibu, dan khususnya para mahasiswa program pendidikan kesehatan masyarakat yang saya banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan mendapatkan materi dari Profesor Dr. Dr. Tri Martiana. Terima kasih banyak Bu Tri sudah bersedia meluangkan waktu untuk memenuhi undangan kami menjadi narasumber pada serial kuliah pakar ini. Prof. Tri, ini tentu sebagian besar dari kita sudah mengenal beliau karena beliau memimpin FKM UNER untuk 2 periode sehingga kita sering bertemu. Sungguh sebuah
keberuntungan bagi kita di tengah-tengah COVID-19, wabah COVID-19 yang belum kita kendalikan ini, dengan bantuan teknologi kita bisa mendengarkan kuliah dari Profesor Tri Martiana. Kalau tidak kan kita harus ke Surabaya baru bisa bertemu dan mendengar kuliah dari beliau. Tetapi dengan adanya teknologi yang didorong oleh apa namanya kejadian wabah, kita bisa mendengar langsung dari ahlinya. Materi yang akan dibawakan hari ini saya rasa penting sekali, yaitu yang disebut dengan behavior based safety, ya, bagaimana kita bisa hidup dengan aman, ya, dengan selamat dengan mengembangkan perilaku yang tentu saja sesuai, sehingga kita bisa menjaga keselamatan dan kesehatan kita semua. Saya tidak berpanjang kata lagi, selamat mengikuti kuliah pakar pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kuliah hari ini berkah. Ilmu yang diberikan oleh Prof. Tri itu menjadi tambahan ilmu bagi kita dan bisa kita aplikan, bisa kita implementasikan untuk kemanfaatan masyarakat yang luas. Selamat berkuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Ketua IPTKM UI, Ibu Dr. Agustin Kusumayati MSc PhD, yang sudah memberikan sambutan dan semangat pada pagi hari ini. Mudah-mudahan para peserta, juga para panelis dalam mengikuti kuliah pakar ini nanti bisa semakin bersemangat, sehingga semakin banyak ilmu yang bisa kita serap. Berikutnya adalah langsung pada acara utama, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Tri Martiana, Dr. MS. Beliau sekarang ini sebagai dosen FKM UNER, namun sebelumnya adalah dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, dan saat ini masih menjabat koordinator IPTKMI Regional Tengah 2. Jadi ini adalah kurikulum dari Prof. Tri Martiana. Beliau S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Tahun 86 sudah lulus, ya Prof. Saya baru umur 4 tahun ini, Prof. Alhamdulillah, Prof. Jadi maha guru ini, Prof. Benar-benar ketemu dengan guru maha guru ini. Terus S2 di Prodi S2 IKM UNER tahun 90, lulus tahun 90, di S3-nya di Prodi S3 Ilmu Kedokteran UNER, lulus tahun 99. Prof. Tri mendapat gelar S3, saya lulus SMA, Prof. Saya pas lulus SMA, 99. Ya, terus riwayat dosen, sudah menjadi dosen sejak 90 sampai sekarang dengan jumlah dokumen Scopus ada 36, H indeksnya 3, dan Sinta skornya 18.2. Ini menjadi salah satu inspirasi kita bersama juga dengan research interest beliau pada occupational health and safety, pada public health, pada industrial toxicology, pada health and surveillance gitu. Dan ini ada banyak artikel yang sudah dipublish oleh Prof. Tri Martiana, Dr. MS. Tentu para peserta sekalian sudah tidak sabar, sebagaimana tema yang kita angkat pada hari ini adalah behavior based safety. Ini sangat sangat penting karena jargon dari Kementerian Tenaga Kerja sendiri, kalau kita bicara tentang safety, ada kalimat safety is my life. Jadi bagaimana sebuah keselamatan itu menjadi suatu kebiasaan dalam kehidupan kita. Nah, ini dipertajam lagi menjadi suatu hal yang mendasar dalam kehidupan kita untuk diaplikasikan. Untuk itu kepada Prof. Tri Martiana, waktu sepenuhnya kami sampaikan, Prof, kurang lebih sampai dengan nanti pukul 11.30, Prof. Kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator Pak Arianto Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Ketua Umum IPTKMI, Ibu Dr. Agustin Kusumayati MSc PhD, kemudian pada yang terhormat Bapak Ibu Pengurus Pusat IPTKMI,
Bapak Ibu Koordinator Wilayah IPTKMI, Bapak Ibu Pimpinan Perguruan Tinggi Kesmas, Bapak Ibu Guru Besar, alhamdulillah di sini ada guru besar senior kami. Kemudian Bapak Ibu dosen di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Alhamdulillah hari ini kita bertemu di sini. Ini kalau menurut saya forum silaturahmi ini dari ini kita keluarga besar Kesmas. Jadi presentasi saya ini sebagai pengobat rindu bisa bertemu dengan panjenengan semua. Kami sangat bersyukur kepada Allah yang memberikan kita nikmat yang luar biasa. Nikmat silaturahmi, nikmat sehat, sehingga kita bisa diskusi pada pagi hari ini. Bapak Ibu, terima kasih kepada IPTKMI yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengisi kuliah pakar yang ke bagian kedua seri ke-8. Ini luar biasa, ini benar-benar pengobat rindu bagi saya. Bapak Ibu, seperti yang disampaikan Pak Arianto tadi bahwa behavior based safety ini kita canangkan safety is my life. Jadi ini sejak 2009 sampai sekarang. Ini Kemenaker Trans setiap bulan ketiga, setiap tahun selalu diingatkan bahwa kita menuju ke kemandirian Indonesia berbudaya ketiga 2020 sampai 2025. Saat ini sudah masuk 2021. Nah, seberapa apa tingkat kemandirian kita dalam berbudaya ketiga ini seberapa jauh? Nah, ini masih perlu kita lihat kembali seberapa besar sih kekurangan kita, seberapa yang harus kita persiapkan untuk mencapai kemandirian Indonesia berbudaya ketiga. Jadi ide dari IPTKMI untuk mengangkat topik ini sangat tepat sekali. Alhamdulillah, hari ini saya mempersiapkan, tapi lebih banyak ke dalam yang saya sampaikan adalah behavior safety-nya itu seperti apa yang harus kita atau yang perlu kita ketahui. Bapak Ibu, panjenengan semua, ada dosen, ada mahasiswa, ada praktisi. Semoga panjenengan semua bisa mengikuti apa yang saya persiapkan dan mudah-mudahan berkenan. Amin. Nah, topik bahasan hari ini saya susun sebagai berikut: introduction, kemudian proses terbentuknya perilaku melalui model ABC, kemudian membangun budaya BPS, kaitannya dengan safety culture, kemudian langkah membangun BPS, behavior based safety, kemudian menilai tingkat maturitas program behavior based safety. Nah, dari 5 topik yang sudah saya susun, ini introduction-nya. Behavior based safety atau BBS adalah pendekatan ilmiah untuk secara positif memperkuat lingkungan kerja yang aman dengan memodulasi pola perilaku yang tidak aman menjadi perilaku yang aman. Jadi Bapak Ibu, seringkali orang kalau dilihat kok yang dilihat salahnya begitu ya. Kemudian kenapa kok yang dilihat salahnya? Karena perilaku yang salah itu tadi, yang tidak aman itu tadi jelas kelihatan, dan perilaku yang tidak aman itu kecil-kecil nampaknya begitu ya. Jadi piramida kecelakaan yang dibuat oleh Hendricks, kemudian G.F. Bird itu juga nampak bahwa yang paling dasar itu adalah tindakan atau perilaku kecil-kecil yang tidak aman. Nah, itu akan bisa terakumulasi memicu untuk terjadinya suatu accident atau diawali dengan near miss misalnya, seperti itu. Diawali dengan perilaku-perilaku yang tidak aman ini.
Nah, sistem BPS, sistem behavior safety, berfokus pada bagaimana orang bekerja, kemudian menganalisis mengapa mereka bekerja dengan cara tertentu, dan menerapkan strategi intervensi untuk menghilangkan perilaku yang tidak aman tersebut. Nah, ini analisis-analisis. Bisa, PowerPoint-nya bisa di slideshow, Bro. Mungkin baik. Ya, sampun. Baik. Nah, Bapak Ibu, di sini kita melihat dengan pendekatan ilmiah, artinya BPS ini bisa dilakukan analisa-analisa pengembangan ilmu yang multidisipliner. Ya, kita sudah laksanakan di dalam pendidikan kesehatan masyarakat banyak penelitian-penelitian multidisipliner yang dilakukan. Pada waktu saya browsing, banyak sekali ya. Dari mana saya mau memulai? Apa yang akan saya tunjukkan begitu berkaitan dengan pengembangan ilmu behavior-based safety ini? Nah, kita bersyukur behavior-based safety ini dengan pendekatan ilmiah yang kita tahu Cambridge itu bukan ahli kesehatan. Dia adalah dia bekerja di asuransi. Kemudian Cooper. Nah, Cooper juga begitu, bukan kesehatan, tapi dia psikolog. Nah, artinya di dalam pembahasan behavior itu bisa Bapak Ibu kembangkan dalam penelitian-penelitian multidisiplin. Nah, Bapak Ibu, tujuan utama dari program behavior-based safety ini untuk secara positif memperkuat praktek yang aman dengan secara proaktif mengidentifikasi pola perilaku tidak aman yang cenderung alamiah pada manusia dan memastikan bahwa intervensi yang dilakukan itu tepat waktu dan dilakukan untuk mendorong individu atau kelompok untuk terus menyesuaikan diri dengan perilaku yang terbaik dalam program safety. Nah, kecelakaan yang oleh perilaku kecelakaan yang disebabkan karena perilaku yang tidak aman, ini jumlahnya 96%. Rasanya ngeri lihat angka ini. Oh, besar sekali ya. Padahal kalau menurut perasaan kita, unsafe condition itu rasanya sangat berpotensi untuk menimbulkan kecelakaan. Tapi kenapa dari referensi menunjukkan jumlah unsafe action itu sangat besar, 96%. Dan kondisi tidak aman itu kontribusinya hanya 4%. Nah, kenapa angka ini kok bisa keluar sekian begitu? Ternyata ini ada rinciannya, Bapak Ibu. Jumlah 96% ini adalah akumulasi dari penyebab kecelakaan dari data-data ya, lost time accident associated with personal protective equipment 12%. Kemudian associated with position of people 30%, kemudian associated with reaction of people, action of people 14%, kemudian associated with tools and equipment 28%, kemudian berkaitan dengan prosedur dan underlines 12%. Nah, ini semua di total. Nah, setelah di total jumlahnya 96%. 1 sampai 5 ini merupakan komponen-komponen yang ditimbulkan karena unsafe action. Begitu. Nah, Bapak Ibu, inilah hal yang kecil-kecil nampaknya, tetapi begitu diakumulasikan menjadi sesuatu yang besar. Nah, yang 4% adalah kecelakaan yang disebabkan oleh faktor lain, antaranya unsafe condition. Data ini saya ambil dari DuPont. Saya ambil dari DuPont. DuPont mengatakan, merinci seperti ini. Nah, Bapak Ibu, bagaimana proses terbentuknya perilaku? Mohon maaf, saya mau ini apa? Saya supaya bisa baca.
Nah, bagaimana terbentuknya proses perilaku ini diciptakan oleh B.F. Skinner 1904 sampai 1990. Dia membuat satu model ABC, ABC model, antecedent, behavior, dan consequence. Nah, A adalah antecedents, ini yang mendorong bagaimana atau mengapa orang itu berperilaku. Dan kemudian dampak dari perilaku yang dilakukan oleh tenaga kerja itu punya konsekuensi. Nah, konsekuensinya itu bisa konsekuensi positif, bisa konsekuensi negatif. Nah, kalau konsekuensi yang ditimbulkan itu bersikap negatif, maka itu bisa menjadi apa feedback bagi dia untuk merupakan antecedents untuk perilaku berikutnya, untuk perilaku ke depan. Jadi siklus, ada siklus antara antecedents, behavior, dan consequence. Nah, behavior ini yang kita sering melihat ya, apa yang dilakukan oleh tenaga kerja, kemudian mengapa dia melakukan seperti itu, ada unsur apa, apakah ada unsur kesengajaan ataukah ada unsur lupa. Nah, ini yang behavior ini ABC ini selalu dilakukan analisis, dan ini merupakan satu siklus yang bisa berulang. Nah, Bapak Ibu, antecedents ini bisa merupakan satu faktor pendorong untuk timbulnya behavior. Kemudian consequence juga bisa merupakan satu motivator untuk orang berperilaku lebih baik gitu. Jadi consequence itu tidak hanya dia berpengaruh pada antecedents, tetapi dia juga berpengaruh langsung kepada behavior. Dia berperan sebagai motivator. Contoh bahwa antecedents ini mendorong timbulnya behavior yang baik, yaitu adanya prosedur kerja yang baik, kemudian adanya training, kemudian adanya job aids, apa alat pelindung diri, perlengkapan kerja yang lengkap. Nah, itu akan mensupport behavior yang baik. Kemudian consequence juga merupakan motivator bagi timbulnya behavior yang baik. Sebagai contoh, adanya feedback yang diberikan kepada tenaga kerja, kemudian adanya recognition, kemudian adanya improvement, ini merupakan motivator untuk timbulnya behavior yang baik. Nah, behavior ini adalah suatu hal yang bisa diobservasi dan terukur, sehingga bisa dilakukan suatu analisis dan selalu bisa dilakukan upaya-upaya perbaikan. Nah, Bapak Ibu, behavior bisa dibangun, dilakukan secara terus-menerus, bisa menjadi habit. Nah, kalau dia sudah menjadi habit dan menjadi suatu budaya begitu, nah ini akan semakin baik. Nah, besarnya kontribusi antecedents dan consequence untuk membangun behavior ini. Ini untuk antecedents ini besarnya 15% kontribusinya, untuk consequence besarnya 85%. Recognition, reward, punishment. Nah, ini kontribusinya sangat besar untuk membentuk behavior dan membangun habit pada tenaga kerja. Bapak Ibu, perilaku dilakukan oleh manusia karena adanya pengaktif, antecedents tadi atau aktivator tadi, dan karena adanya konsekuensi. Ini salah satu contohnya, bila seseorang mengerjakan pekerjaan pengecatan misalnya, kemudian menggunakan bahan kimia, namun tidak menggunakan APD yang sesuai. Nah, hal ini bisa karena APD-nya tidak tersedia, ya. Atau bila dia tidak menggunakan APD, tidak ada sanksi apa-apa.
ini menjadi konsekuensi yang negatif begitu ya. Tidak ada sanksi, tidak ada reward begitu ya. Nah, dia menjadi ini tidak adanya sanksi itu bisa menjadi aktivator begitu. Berarti bisa menjadi satu hal atau bisa menjadi antecedent untuk perilaku-perilaku akan berulang seperti itu. Dia tidak menggunakan APD. Nah, pihak pengelola harus berpikir untuk mengelola perilaku ini agar pekerja terhindar dari kecelakaan. Jadi tidak boleh kalau misalnya, sorry, hal yang kurang baik itu dibiarkan. Mohon maaf, saya mau merubah posisi. Nah, bagaimana Bapak-Ibu untuk membangun program BPS? Proses safety partnership ini sangat diperlukan untuk membangun BPS. Jadi, partnership antara manajemen dan karyawan yang kontinu, yang berfokus pada attention dan action, serta daily safety behavior. Nah, sehingga pada waktu kita melaksanakan program BPS, sebelumnya harusnya sudah ada positive safety culture yang sudah terbentuk. Jadi positive safety culture itu sudah ada. Jadi kalau misalnya di Indonesia, kita sudah menerapkan sistem manajemen K3 misalnya. Itu merupakan safety culture kita. Manajemen K3-nya sudah terbentuk, budaya K3-nya sudah terbentuk. Nah, ini safety behavior-nya, daily safety behavior, mohon maaf, banyak kecelakaan-kecelakaan kecil yang masih timbul walaupun sistem manajemen K3-nya sudah teraudit dengan baik. Jadi, dari beberapa yang referensi yang saya baca di satu apa yang disampaikan oleh praktisi di lapangan, manajemen K3 itu tidak menjamin zero accident. Masih ada accident-accident itu. Bapak Ibu, ini penting sekali bagaimana safety culture itu dan behavior-based safety ini bisa saling melengkapi sehingga safety performance itu bisa baik begitu ya, dengan pendekatan pemberdayaan dari bawah ke atas untuk mengurangi risiko dan mencegah kecelakaan kerja. Ini disampaikan oleh Peter tahun 2005. Nah, Bapak Ibu, BPS ini juga memperkuat safety culture ya. Jadi di sini BPS menciptakan budaya keselamatan yang membantu mengidentifikasi perilaku aman. Kemudian agar behavior based dapat bekerja, maka semua level di perusahaan harus bekerja sama. Nah, behavior based juga melihat bagaimana tiga hal yang berinteraksi untuk meningkatkan keselamatan, yaitu pekerja, kemudian environment, dan perilaku. Tiga unsur utama ini yang saling berinteraksi, kita melihat nanti di bawahnya hal-hal apa saja yang perlu dilakukan perhatian. Ini ada safety triad behavior, the safety triad behavior based. Ada tiga komponen pekerja, person, kemudian komponen environment, dan komponen behavior. Tiga komponen ini membentuk safety culture. Nah, safety behavior itu merupakan satu sisi dari tiga komponen itu. Begitu Bapak-Ibu. Sehingga kalau misalnya kita menyelenggarakan behavior-based safety program, maka safety culture ini hendaknya sudah ada. Karena apa? Tidak bisa behavior-based safety ini berjalan sendiri. Ya, jadi ini merupakan bagian dari komponen satu safety culture dalam apa dari satu sisi. Nah, the safety triad ini elemennya adalah environment, person, dan behavior.
di sini kegiatannya adalah melakukan improvement secara aktif pada lingkungan kerja. Melakukan improvement secara aktif pada lingkungan kerja ini meliputi penyediaan equipment, kemudian peralatan, physical layout, kemudian prosedur, dan standar lingkungan kerja serta temperatur yang nyaman. Kemudian komponen satunya yaitu berkaitan dengan person. Di sini mengenai melakukan motivasi, mengakui prestasi kerja, mengakui performance, safety performance dari tenaga kerja. Nah, untuk itu perlu ada satu hal yang dilakukan intervensi untuk komponen person ini, workers, yaitu melalui peningkatan pengetahuan, kemudian peningkatan skill, ability, intelijensia, dan motivasi serta personality. Ini kita dalam mengembangkan atau meningkatkan aspek dari unsur tenaga kerja itu sendiri. Sedangkan berkaitan dengan behavior, di sini kita reduce at risk behavior, kita menurunkan perilaku-perilaku yang berisiko. Nah, dengan cara complying, coaching, recognition, demonstrating, dan active caring. Nah, ini jadi komponen safety behavior itu tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa terlepas sendiri, tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi secara utuh keseluruhan dalam satu komponen ini. Nah, Bapak-Ibu sekalian, behavior-based safety proses model ini merupakan suatu proses yang berjalan bersinergi, mulai dari top-down, kemudian bottom-up, kemudian cultural yang sudah terbentuk di tempat kerja tersebut, dan self-managed. Jadi bagaimana setiap orang juga harus melakukan monitoring terhadap dirinya sendiri, bagaimana safety behavior-nya, bagaimana dia mengendalikan risk behavior, risiko-risiko kerja. Nah, BPS ini kita lihat dari top management, ini supervisor dilatih, kemudian setelah supervisor dilatih, dia meneruskan keterampilannya ke anak buahnya. Itu yang dari top down. Sedangkan yang dari bottom up, ini karyawan dipimpin oleh manajemen untuk menyediakan sumber daya berkaitan dengan behavior safety. Nah, kemudian self-management, pekerja dilatih untuk memonitor dan memanage perilakunya sendiri. Bapak Ibu, di dalam penyelenggaraan behavior safety ada 6 pilar. Ada 6 pilar mulai dari manajemen komitmen, ini yang paling penting, manajemen komitmen. Jadi kita tidak bisa menuntut karyawan begitu saja tanpa komitmen dari manajemen. Manajemen memfasilitasi dan mensupport berdasarkan rekomendasi yang harus difasilitasi. Kemudian yang kedua dari setelah manajemen komitmen ini ada feedback dan goal setting. Feedback dan goal setting ini penting sekali untuk ditetapkan. Ini untuk mempertahankan keterlibatan dan dukungan oleh karyawan dan manajemen. Nah, penetapan tujuan ini diperlukan untuk perbaikan yang berkelanjutan. Jadi apakah target yang ditetapkan itu sudah terpenuhi atau belum, ini merupakan satu hal yang perlu menjadi pegangan. Kemudian yang ketiga, root cause analysis. BPS berkaitan dengan identifikasi akar masalah,
kemudian penyebab perilaku tidak aman, dan dari sini setelah dilakukan root cause analysis untuk memperbaiki secara efektif, untuk perbaikan-perbaikan dari risk behavior supaya efektif bisa dilakukan. Kemudian yang keempat, ownership dan involvement. Di sini proses yang dimiliki dan dijalankan oleh karyawan. Jadi karyawan diharapkan merasa memiliki bahwa apa yang dia kerjakan, apa yang dia apa, dia merupakan bagian dari proses tersebut. Kemudian awareness raising. Awareness raising ini peningkatan kesadaran semua anggota organisasi yang terlibat harus sadar bahwa ini merupakan tanggung jawab bersama, dan kurangnya kesadaran menyebabkan kurangnya kolaborasi. Jadi tadi dari atas sudah saya sampaikan bahwa BPS ini merupakan suatu hal yang harus terbentuk, harus ada partnership antara karyawan dan manajemen. Kalau ada yang kurang kesadarannya, maka kolaborasinya tidak bagus. Kemudian measurement atau diperlukan pengukuran-pengukuran ini sebagai dasar untuk mengetahui progres atau kemajuan dari program BPS yang dilakukan. Nah, secara kontinu mengukur prestasi persentase perilaku aman ini sangat penting karena kita melihat apakah ada perbaikan dari program yang dilakukan. Nah, ini pegangannya adalah satu alat ukur yang memonitor evaluasi program tersebut. Ini 6 pilar dari behavior safety. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kalau kita dalam satu perusahaan akan membangun BPS? BPS-nya belum diaplikasikan, program BPS-nya masih mau membangun. Nah, langkah-langkah apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah identifikasi perilaku kritis. Perilaku-perilaku kritis yang seperti apa yang terjadi di perusahaan tersebut. Setelah mengidentifikasi perilaku kritis, kemudian membangun model perilaku behavior modeling system. Nah, kemudian membangun model, setelah membangun model, kemudian menerapkan, setelah diterapkan, kemudian ada BPS observation process, kemudian ada behavior intervention audit assessment, kemudian ada reward and punishment. Nah, Bapak Ibu, langkah-langkah membangun BPS itu dari referensi bermacam-macam versinya. Ada yang 7, kebetulan yang saya ambil di sini adalah 7. Ini saya ambil dari lembaga training K3 Migas Indonesia. Kemudian ada yang 8, langkah membangun BPS dengan 8 langkah. Itu di rekomendasikan oleh lembaga K3 training di luar negeri. Kemudian di luar negeri juga ada yang memberikan rekomendasi hanya empat. Yang pertama adalah melakukan assessment terhadap safety culture, kemudian training, kemudian menerapkan BPS, kemudian evaluasi. Hanya empat. Nah, karena kita berada di Indonesia, maka saya mengambilnya adalah yang direkomendasikan oleh lembaga training di Indonesia. Ini yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, yang pertama, langkah yang pertama, identifikasi perilaku kritis, perilaku yang berisiko tadi. Nah, identifikasi perilaku kritis ini dengan menggunakan checklist yang sesuai dengan pekerjaan tertentu. Nah, setiap jenis pekerjaan dibuat lembar checklist yang disusun yang merujuk pada job shift analysis. Jadi, setiap pekerja dalam melakukan misalnya pengelasan. Untuk proses pengelasan, mulai dari tahap dengan job analysis ini,
tahap menyiapkan peralatan, tahap menyiapkan barang yang mau diles, tahap menyiapkan kabel misalnya ya. Nah, ini dideskripsikan oleh melalui tahap safety analysis, dan setiap tahap analisis perilaku kritis yang mana yang menimbulkan orang melakukan risiko gitu ya, risk behavior. Nah, itu disampaikan risiko-risiko itu, misalnya menggunakan Google misalnya, kacamata yang harus dipakai kalau pas melakukan pengelasan, atau dia tidak rapi di dalam, dia meletakkan atau menarik kabel misalnya, atau dia melakukan pekerjaan itu tempatnya di mana. Ini bisa dianalisis baik dengan checklist, kemudian dari checklist-checklist itu dianalisis juga mengapa dia sampai melakukan seperti itu. Antecedents, behavior, dan konsekuensinya juga digunakan untuk melakukan identifikasi perilaku kritis ini. Jadi Bapak Ibu, ada beberapa banyak checklist sesuai dengan deskripsi pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja tersebut. Nah, setelah identifikasi perilaku kritis ini terkumpul datanya banyak, maka dilakukan mapping risk behavior. Nah, ini penting sekali, mapping risk behavior. Nah, ini merupakan satu dokumen yang berharga, sangat berharga, dari SMK Pertambangan nomor 185/2019 itu disebutkan, walaupun SMK 3 sudah dijalankan di sana, kalau tidak memiliki mapping risk behavior, maka perusahaan tersebut dianggap auditnya nol. Gitu. Jadi ini sangat penting sekali, mapping risk behavior ini. Nah, Bapak-Ibu, setelah kita punya mapping risk behavior, kita tahu di mana titik kritis sehingga behavior, orang menjadi berisiko, ya, melakukan perilaku berisiko. Kemudian yang kedua adalah membangun model behavior. Di sini ada komitmen dan kebijakan dari perusahaan, kemudian organisasi dan kepemimpinan untuk yang melaksanakan behavior safety tersebut. Kemudian ada sistem, prosedur dan standar. Ini termasuk form-form observasi dan lain-lainnya juga dilengkapi dalam membangun model behavior ini. Kemudian implementasi behavior safety ini dilakukan sosialisasi behavior modeling atau sistem yang telah dibuat, kemudian diimplementasikan. Setelah diimplementasikan, dilakukan uji hasil dari implementasi, dilakukan uji apakah efektif ataukah ada hal-hal yang perlu diperbaiki, misalnya ini perlu dilakukan uji hasil implementasi. Nah, yang keempat, tahap yang keempat adalah behavior safety observation process. Ini pada tahap observasi yang menghentikan tindakan dan tindakan yang tidak aman, menghentikan tindakan yang tidak aman dan mengkoreksinya. Ini dapat memberikan manfaat yang sangat besar, terutama dalam hal membangun budaya K3 atau budaya keselamatan. Nah, Bapak Ibu, di dalam observasi ini banyak form-form yang harus disiapkan, karena saya tidak bisa memberikan mengcopy form itu di sini. Terlalu tipis begitu ya, terlalu tipis sehingga saya melihat tidak bagus begitu settingannya, sehingga saya mohon maaf tidak bisa menunjukkan form-form untuk contoh dari observasi tersebut. Nah, Bapak Ibu, dengan menghentikan tindakan yang tidak aman, kemudian memberitahukan serta mengkoreksinya, akan menyebarkan atau memperluas nilai-nilai keselamatan kepada karyawan baru maupun karyawan yang masih belum sadar akan peran dan manfaat dari safety. Jadi, pada tindakan observasi ini sekaligus mengingatkan orang yang melakukan unsafe action dan kemudian mengkoreksi. Ada video bagus yang saya lihat di mana
dalam hal mengobservasi, observer ini berterus terang pada karyawan. Disampaikan secara terbuka pada karyawan bahwa saya adalah observer dan bertugas mengobservasi saudara. Saya akan melakukan observasi di sini selama 20 menit. Silakan Anda bekerja sebagaimana. Nah, itu bagus sekali. Jadi bukan mengobservasi secara sembunyi-sembunyi atau apa begitu ya, tapi secara terbuka. Nah, setelah dia melakukan observasi, apabila karyawan itu diketahui di dalam melakukan pekerjaannya itu, melakukan unsafe condition, kemudian diingatkan, apa yang saudara lakukan itu sebaiknya, nah itu, dengan bahasa yang bagus, sebaiknya seperti ini, sehingga saudara tidak berisiko mengalami kecelakaan. Karena kalau seperti yang saudara lakukan tadi, maka saudara berpotensi untuk timbul kecelakaan bila, nah, seperti itu. Nah, ini observer pun juga bukan apa ya, itu yang disampaikan oleh satu lembaga training tersebut. Nah, ada rekomendasi dari DuPont bahwa observer itu semua yang ada di lingkungan kerjanya. Ya, jadi karyawan, manajemen, supervisor yang setiap saat berada di situ juga berperan sebagai observer. Bila sewaktu-waktu dia melakukan kesalahan dalam, mohon maaf, bukan kesalahan, melakukan unsafe action, maka dia bisa mendapatkan teguran misalnya, diberitahu, dikoreksi. Nah, di dalam kegiatan ini juga salah satu, saya kebetulan banyak sekali berkaitan dengan BPS, behavior PCT, sehingga saya tidak bisa tuangkan semua di dalam BPS. Untuk yang program STOP. Program STOP ini, kalau ada karyawan mengetahui bahwa ada perilaku yang tidak aman dan memungkinkan timbul kecelakaan, maka dia punya otoritas untuk menyetop. Begitu. Dia punya apa? Dia boleh melakukan apa? Menghentikan aktivitas itu. Begitu. Nah, itu yang disampaikan oleh DuPont. Bagus sekali. Jadi seandainya kita semua sudah sadar tentang budaya keselamatan, ya, jadi di Indonesia ketika sudah terbentuk dengan bagus, mungkin penggunaan protokol kesehatan nggak masalah ya. Semua sudah melaksanakan penggunaan protokol kesehatan tanpa ingatkan berulang kali, ya. Nah, Bapak Ibu, tahap yang kelima. Tahap yang kelima yaitu behavior intervensi, kemudian audit dan assessment. Yang pertama dibentuk tim assessment. Kemudian mohon maaf ini kok tulisannya pertama-pertama semua ya. Ini ketiknya sambil membentuk tim assessment, kemudian melakukan assessment secara periodik, kemudian membuat laporan hasil assessment, kemudian melakukan tindak lanjut hasil assessment. Ini jadi apapun intervensi yang dilakukan, kemudian ini tentu sesuai dengan kondisi dari perusahaan tersebut. Nah, intervensi, kalau kita tadi saya sudah menyampaikan bahwa misalnya dengan environment, dengan personal, dan dengan behavior, tentu intervensi dilakukan pada ketiga-tiganya. Nah, ini Bapak Ibu, nanti kita juga akan melihat seberapa besar, seberapa apa ya, kesimpulan yang kita bisa lihat dari hasil assessment tersebut. Jadi secara periodik hasil assessment itu menjadi masukan untuk program intervensi berikutnya. Nah, reward dan punishment. Reward dan punishment ini bisa berupa insentif atau bonus
atau kompensasi. Kompensasi insentif K3 yang efektif ini pada dasarnya terdiri dari insentif keuangan. Ini berdasarkan hasil penilaian K3 yang mempertimbangkan secara ekonomi terhadap keberhasilan perusahaan. Jadi misalnya tercapai zero accident misalnya ya pada bulan ketiga mendapatkan penghargaan perusahaan mencapai bendera ya, mohon maaf saya maaf kalau salah. Nah itu dari prestasi safety performance itu kemudian para karyawan mendapatkan insentif. Kemudian insentif yang lain, penghargaan dan timbal balik yang membantu pengelola dalam melalui proses laku aman dan kepatuhan karyawan terhadap prosedur K3. Sehingga produktivitas dari perusahaan naik misalnya. Ya. Maka karyawan diberikan insentif atau bonus. Nah, sedangkan punishment ini bentuknya adalah sanksi atau pemutusan hubungan kerja, kemudian surat perjanjian untuk selalu disiplin dan taat pada semua peraturan. Nah, untuk sanksi yang pertama, ini kan berat sekali nih ya. Tentu tidak mudah untuk disampaikan karena karyawan dan perusahaan punya SKB, surat kesepakatan kerja bersama. Jadi itu tidak mudah, itu melalui proses yang panjang. Untuk yang punishment yang kedua ini yang lebih mudah, lebih visible untuk dilakukan. Itu surat perjanjian untuk selalu disiplin dan taat pada semua peraturan. Nah, Bapak-Ibu yang ketujuh, melakukan review dan peningkatan berkelanjutan. Ini di sini manajemen secara periodik melakukan review terhadap perbaikan perilaku. Ini dalam satu forum kemudian dilakukan evaluasi untuk perbaikan perilaku. Kemudian manajemen secara bersama-sama merumuskan cara agar perilaku yang diterapkan dapat menjadi budaya perusahaan. Nah, Bapak Ibu, semakin kita sering mendiskusikan dan dalam forum ini melakukan review dan peningkatan improvement yang berkelanjutan ini, maka ini merupakan suatu forum yang bagus ya. Forum yang bagus yang selalu mendiskusikan permasalahan-permasalahan internal, risiko behavior, ini akan mendorong penurunan risk behavior. Jadi sehingga ini kalau kita melihat piramida yang biasanya kita lihat pada yang bagian bawah adalah berkaitan dengan behavior. Nah, karena sering dibahas, sering direview, maka perilaku karyawan itu semakin baik. Selalu diperbaiki perilaku karyawan. Akhirnya incident free. Jadi zero accident bisa tercapai. Jadi demikian, sering direview, sering dilakukan improvement yang berkelanjutan, maka angka kecelakaan itu bisa menurun, bisa nol. Nah, Bapak Ibu, untuk berkaitan dengan bagaimana behavior based ini bisa sukses, ini Geller 1999 menyampaikan bahwa faktor suksesnya behavior based ini ada behavior safety training, di mana behavior based training ini tidak hanya berkaitan dengan ini participation saja, tetapi juga management support dan trust dari person, dari karyawan. Bagaimana dia berkomitmen
ya bisa dipercaya bahwa dia akan melakukan perubahan, tidak melakukan unsafe action. Ini menurut Giller. Nah, kalau ini yang lain lagi, 10 elemen of successful behavior-based safety program. Ini ada foundation in the science of behavior, kemudian careful behavior selection, bagaimana dia bisa melakukan apa, menseleksi perilaku yang apa, kehati-hatian, kemudian targeted checklist, kemudian train and know knowledge observer, kemudian hazard behavior observation, kemudian input manager and supervisor behavior, kemudian analyze system impact and on safety, kemudian internal champion development. Jadi Bapak Ibu di dalam perusahaan itu ada seksi atau unit-unit tertentu yang lebih kecil begitu. Nah, hendaknya di setiap unit ada atau ditunjuk champion yang bertanggung jawab terhadap penerapan behavior based safety. Champion-champion yang dia melakukan observasi, atau dia mengkoordinasikan pengumpulan data-data begitu ya. Nah, ini merupakan salah satu dari tim yang melaksanakan behavior based safety. Kemudian yang kesembilan, ask more than tell. Jadi lebih banyak dia menyampaikan bagaimana atau bertanya daripada dia hanya apa menyampaikan saja ya. Jadi bagaimana sebaiknya apa perilaku yang harus dia lakukan? Nah, itu banyak ditanyakan. Kemudian more positive reinforcement. Jadi positive reinforcement sangat penting sekali. Reinforcement di perusahaan itu ada dua, staff reinforcement dan behavior safety reinforcement. Nah, ini dua-duanya ini sangat penting di, apa, diberikan dalam pelaksanaan behavior safety ini supaya karyawan itu merasa bahwa dia mendapatkan perhatian, mendapatkan apa, apresiasi, dan dia merasa memiliki lingkungan kerja yang aman. Nah, Bapak Ibu, ini berkaitan dengan bagaimana kita menilai maturitas dari behavior based safety yang dibangun. Jadi penting sekali, dari yang saya baca dari asosiasi ini penyelenggara pelatihan K3 Tugas juga sudah melakukan penilaian tingkat maturitas dari bisnis. Tetapi dia kurang mendeskripsikan lebih rinci bagaimana cara menilai setiap level-level tersebut. Jadi ini ada lima level mulai dari beginning, developing, performing, high performing, kemudian excellent. Nah, Bapak Ibu, untuk memulai saja, beginning saja, ini dari yang referensi dari lembaga pelatihan di Inggris. Untuk level beginning ini bisa 1-2 tahun. Jadi tidak mudah untuk menerapkan BPS. Peningkatan dari level, setiap level ini perlu waktu. Kita bisa melihat nanti komponen-komponen apa saja yang dinilai. Kemudian dari komponen-komponen yang dinilai itu, kita bisa mengetahui, nah ini Bapak Ibu, komponen-komponen yang dinilai, komponen penilaian elemen maturitas dari behavior BCP. Ini saya ambil dari British Health Safety Environment, ini lembaga pelatihan di Inggris. Ini maturity elemennya meliputi, yang dinilai meliputi ownership, sampling tools, training, observation approach, contact rate,
observation quality, feedback, data use, sustainability review, dan marketing. Bagus sekali cara penilaian elemen maturitas ini. Kemudian dari setiap elemen maturitas ini, levelnya ini semua ke kanan, levelnya merah, kemudian coklat, kuning, hijau, dan biru. Nah, setiap level itu besaran targetnya, besaran capaiannya itu tidak sama. Ya, jadi kalau ownership pada fungsional elemen itu pada tingkat beginning ini sudah apa ya, sudah bisa terpenuhi, tapi pada level 2, 3, 4, 5 kalau itu bisa terpenuhi itu sudah merupakan improvement opportunity. Sudah masuk dalam improvement opportunity. Kalau misalnya kesadaran dari karyawan itu bahwa dia ikut memiliki program BPS ini, dia ikut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program BPS ini, itu pada level yang sangat bagus. Nah, level yang berikutnya sangat mudah untuk dikembangkan naik pada level developing. Kemudian ini sudah apa merupakan bagian dari improvement opportunities. Ini Bapak Ibu ada warna yang berbeda, biru muda dan putih. Nah, ini bagus sekali untuk menilai tingkat maturitas dari program BPS. Nah, bagaimana kita melakukan penilaian ini seperti focus group discussion, ya. Jadi dalam satu tempat kerja ini ada delegasi yang dikirim oleh perusahaan itu, kemudian delegasi itu dibagi dalam kelompok kecil antara 5 orang atau lebih. Kemudian setiap kelompok delegasi memilih kartu pertanyaan. Jadi seperti permainan begitu, pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan elemen maturitas tadi dituangkan dalam kartu. Kemudian para delegasi tersebut menjawab pertanyaan sesuai dengan proses BPS yang ada di perusahaan yang dia kerjakan. Kemudian jawaban tersebut dicatat pada matriks maturitas, ya, di matriks yang diatasi, dalam lembar kerja kelompok tersebut. Hasilnya akan berupa profil maturity. Nah, dari situ kita akan bisa melihat identifikasi kekuatan dan kelemahan dari proses BCVT saat ini. Dan kita juga bisa mengidentifikasi tindakan spesifik apa yang diperlukan untuk mewujudkan zero accident di perusahaan tersebut. Ini merupakan suatu upaya untuk menilai maturitas dari behavior BCVT. Nah, di Indonesia sudah ada perusahaan-perusahaan yang melakukan penilaian maturitas seperti ini. Berarti dia sudah menerapkan BPS beberapa tahun, kemudian dilakukan penilaian tingkat maturitasnya. Dia juga menggunakan semua komponen elemen maturitas, kemudian penilaian level, beginning, developing, performing, dan high performing, serta excelling. Sama itu, nah dari situ menunjukkan bahwa kesadaran dari perusahaan sudah kesadaran untuk menerapkan BPS ini sudah sangat besar. Alhamdulillah dari sini kita sebagai akademisi bisa mempelajari BPS ini perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan program BPS. Kemudian dalam rangka pembelajaran residensi atau magang, ini mahasiswa punya kesempatan untuk belajar lebih lanjut
pada perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan behavior-based safety sampai pada level penilaian maturitas. Ada perusahaan yang sudah membuat penilaian. Jadi Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang, ada kekurangannya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Semoga Indonesia berbudaya bisa terwujud. Amin ya Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Profesor Dr. Trimartiana yang sudah menyampaikan paparan yang luar biasa sekali, sangat padat dan sangat lengkap, mulai dari proses awal bagaimana konsep sebuah perilaku itu terbentuk sampai dengan implementasinya, mudah-mudahan bisa diserap. Untuk para peserta, saya persilahkan untuk apabila ada hal yang untuk ingin didiskusikan atau pertanyaan, kami persilahkan untuk bisa dituliskan di fitur Q&A ya. Beberapa sudah menuliskan. Namun sebelum kita masuk kepada tanya jawab, kita akan masuk terlebih dahulu ke, karena kegiatan ini ada sponsorship-nya, maka kami persilahkan dulu kepada sponsor kita yang sudah setia mendampingi, mengikuti terus kuliah pakar, memberikan sponsor kepada Mbak Astri, Ines Kosmetik. Kami persilahkan, Mbak. Baik, terima kasih Kak Rianto. Apa terdengar suara saya? Ya, jelas, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk narasumber pemateri yang luar biasa, Profesor Dr. Trimartiana. Salam hormat dari saya. Selamat pagi menjelang siang untuk peserta webinar, peserta kuliah pakar pada hari ini, dan terima kasih untuk seluruh panitia. Senang sekali kami Ines masih bisa turut hadir untuk spot acara pada hari ini. Perkenalkan, saya Astri yang hadir pada hari ini sebagai perwakilan dari Ines Kosmetik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Ines Kosmetik. Ines Kosmetik adalah brand kecantikan yang berasal dari Indonesia, yang mulai diproduksi di Singosari, Malang, Jawa Timur sejak tahun 1998. Dan Ines Kosmetik sendiri meliputi produk seperti make up, skincare, dan body care. Dan Ines Kosmetik juga sudah terdaftar di BPOM dan mengantongi sertifikat halal dari MUI, sehingga tidak perlu diragukan lagi untuk keamanan dan kehalalnya. Dan Ines Kosmetik ingin menjadikan khususnya perempuan Indonesia memiliki kulit yang sehat, ideal, dan bebas dari permasalahan kulit lainnya. Dan khusus untuk hari ini, kami memberikan penawaran khusus, yaitu ada voucher diskon 20% untuk pembelanjaan exfoliating lotion, dan juga diskon 10% untuk all variant product Ines Kosmetik. Dan apabila ingin mendapatkan promo diskon tersebut, bisa screenshot voucher yang ada di layar dan kirim ke nomor kontak yang tersedia di voucher di 0813-7338-2782. Dan Ines Kosmetik memiliki produk exfoliating lotion untuk perawatan kulit kusam dengan kandungan allantoin, wheat hazel, dan salicylic acid untuk melembabkan serta melembutkan dan menyamarkan noda hitam dan mengangkat sel-sel kulit mati. Dan Ines Kosmetik juga ada produk terbaru, yaitu Pure Gentle Makeup Remover. Itu adalah micellar water satu langkah, non-alkohol, non-bilas, sehingga menjaga kelembapan kulit itu tetap terjaga. Dan Ines Kosmetik juga bisa dibeli melalui e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli.com, dan e-commerce lainnya, atau juga bisa melalui My Ines yang download di Play Store. Baiklah Kak Arianto, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Astri yang sudah menyampaikan tentang Ines Kosmetik ya. Ya nanti para peserta selain tambah pinter juga tambah cantik gitu. Baik, para peserta dan para panelis sekalian, kita masih ada satu sesi sebelum nanti masuk ke diskusi tanya jawab, yaitu sesi kuis. Jadi ini ada kuis yang sudah dipersiapkan oleh sekretariat. Sekaligus saya mengingatkan lagi, di kolom chat sudah dituliskan bahwa seluruh peserta yang ingin bertanya, silakan pertanyaan ditulis melalui kolom Q&A. Ya, ini agar tidak tertumpuk.
Dan apabila nanti pada saat sesi tanya jawab ada yang tidak bertanya langsung, bisa raise hand dan nanti akan kami izinkan dan untuk bisa langsung menyampaikan pertanyaan kepada narasumber. Dan nanti seluruh materi dan daftar hadir akan diumumkan pada akhir acara. Nah, sekarang untuk seluruh peserta, kita akan bersiap untuk melaksanakan kuis. Mungkin akan dipandu oleh Mbak Ninis atau Mbak Love ya. Kami persilahkan Mbak Ninis atau Mbak Love memandu. Iya, baik. Terima kasih Pak Arianto. Oke, selamat siang. Selamat pagi menjelang siang Bapak-Ibu semuanya. Baik, saya izin tidak mengaktifkan video karena takut jaringannya tidak kuat ya, karena kuisnya lumayan menggunakan jaringan yang kuat. Saya sudah membagikan link kuis kita di kolom chat dan di YouTube juga sudah saya bagikan. Bapak-Ibu semuanya bisa langsung join di link tersebut. Kemudian jangan lupa untuk mencantumkan namanya dengan nama yang lengkap dan sesuai ya, agar kami bisa menghubungi Bapak-Ibu ketika menjadi pemenang kuis. Baik, ini sudah ada 35 peserta yang mendaftar dari jumlah 156 partisipan kita pada hari ini. Kita masih menunggu, kita akan tunggu sekitar 2 menit lagi untuk 1 menit lagi untuk peserta mendaftar. Nanti kita akan mulai bersama kuisnya di pukul 11.21. Baik, kita masih menunggu. Oke, sudah ada 49.50. Tadi sudah diberitahu bahwa kita akan mendapatkan hadiah giveaway-nya itu adalah produk Ines. Jadi untuk Bapak Ibu semuanya, tadi yang kata Pak Arianto sampaikan, tidak hanya ilmu yang bisa kita dapatkan, tapi juga bisa menjadi sehat ya, lebih sehat untuk perawatan kulitnya. Ayo, 61 sudah yang mendaftar. Kita tunggu jam 11.21, kurang lebih akan kita mulai. Ayo Ibu semuanya, Bapak semuanya. Sudah 70 peserta. Untuk yang kesulitan join pada link yang sudah saya share di kolom chat atau kolom YouTube bisa membuka alamat web, kemudian masuk ke joinmyquiz.com, kemudian masukkan kode 509754. Oke, terus bertambah peserta kuisnya. Baik, 76 peserta, kita tunggu sedikit lagi. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Karena masih banyak ini yang bergabung. Oke, semakin bertambah. Oke, saya tunggu sebentar lagi. Baik, oke, kita mulai kuisnya karena sudah jam 11.21. Oke, masih... Oke, kita mulai ya Bapak-Ibu semuanya. Baik, silakan Bapak-Ibu untuk menjawab pertanyaannya. Bapak-Ibu, biasa karena koneksinya kurang bagus, jadi kuisnya sedang loading. Ini kita lihat siapakah peringkat di awal untuk kuis seri 8 ini. Kita masih menunggu. Oke,
Oke, ternyata ada 93 peserta yang mengikuti kuis. Kalau di sini yang masih memimpin adalah Liza V, yang kedua adalah Arum DP, dan yang ketiga RR. RR. Mungkin Bapak Ibu untuk berikut kuis berikutnya diharapkan untuk menuliskan nama lengkap ya, agar kita panitia bisa menghubungi Bapak Ibu ketika dinyatakan sebagai pemenang kuis. Oke, RR memimpin sekarang. Baik, kita masih tunggu karena belum semua belum terisi semua untuk kuisnya. Oke, RR sudah disusul oleh Ibu Kamilah Nur Aini. Dan yang ketiga ada Ibu Intan Mega Pratiwi. Kita tunggu sampai selesai. Mohon maaf Bapak Ibu, ini jaringannya kurang bagus sehingga jaringan apa kuisnya tidak baik gitu ya. Oke, kita akhiri 1 menit lagi untuk kuisnya. Oke, kita akhiri karena sudah banyak yang menjawab. Oke, kita lihat siapa hasil pemenangnya kali ini. Untuk pemenangnya mungkin langsung nanti saya sampaikan di akhir ya Pak. Mungkin bisa langsung Bapak lanjutkan Pak Arianto karena masalah jaringan sehingga hasilnya tidak bisa langsung terlihat. Oke, terima kasih Pak Arianto. Ya, Pak. Sudah muncul ya pemenangnya ya. Iya. Iya, Pak. Nanti kita akan perlihatkan pengumumannya di akhir setelah sesi tanya jawab. Silakan, Pak. Baik. Terima kasih, Pak, atas kuisnya sangat menarik. Kalau nggak salah, saya ranking 7 kalau nggak salah. Sudah saya nyimak-nyimak ranking 7, nggak bisa ranking 1 tuh depannya. Baik, Bapak Ibu dan para peserta sekalian, kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Berikutnya kami masuk sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada para peserta. Ini tapi sebelumnya di Q&A ada pertanyaan ini Prof Tri. Ini pertanyaan sebenarnya dari kolega Prof Tri juga ini. Senior Prof saya. Mukono ini kayak. Ujian ini, dari ujian. Ujian. Kayak ujian ya, Bro. Baik. Saya bacakan ya, Bro. Jadi ini ada 3 pertanyaan dari Prof. Mukono ini. Yang pertama adalah unsafe action mencapai 96% dan 90% tersebut tool dan equipment mencapai 28%, kan sekitar sepertiganya dari unsafe action. Jadi menurut Prof. Mukono, tools dan equipment adalah tanggung jawab perusahaan. Bagaimana behavior hubungannya dengan tool dan equipment yang menjadi tanggung jawab dari perusahaan. Mohon dijelaskan. Okay. Terus langkah membangun behavior-based safety, dan pada poin kelima, behavior intervensi, itu behavior yang bagaimana yang diintervensikan kepada karyawan, karena behavior sangat luas sekali. Apakah intervensi diberikan adalah behavior sesuai dengan bidang kerjanya, atau bagaimana? Kami persilahkan mungkin Prof. Trimartiana untuk bisa menanggapi terlebih dahulu tiga poin ya, 3 pertanyaan dari Prof. Mukono. Silakan. Baik, terima kasih. Matur sangat nuwun Prof. Mukono atas kehadirannya dan atas pertanyaannya. Alhamdulillah ini senior saya luar biasa ini Prof. Mukono. Alhamdulillah sejak awal share itu
apa posternya itu Prof. Mukono sudah mendiko kalau mau hadir. Waduh, sangat nuwun. Ini kecintaannya Prof. Mukono pada kami semua ini ya. Jadi hari ini ya, pada kita semua. Pada kita semua. Beliau dulu juga pernah menjadi Ketua LPTKMI Regional Tengah 2 kalau nggak salah ya. Karena saya meneruskan jabatan beliau. Jadi beliau Pak Dekan sebelum saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, unsafe action. Jadi Prof. Mukono, waktu saya membaca itu, sebetulnya saya juga nggak setuju. Kok bisa loh 96% yang dirinci seperti itu dianggap unsafe action? Begitu. Saya juga nggak setuju sebetulnya. Ya. Nah, kenapa apa seakan-akan yang dipersalahkan kan karyawan, ya kan? Nah, kalau ternyata tool dan equipment tidak sesuai atau tidak lengkap, ya, semestinya karyawan itu meminta ke tempat kerja bahwa dia supaya dilengkapi peralatan tersebut. Semestinya seperti itu merupakan tanggung jawab perusahaan. Saya setuju, Prof. Perusahaan. Iya, saya setuju. Nah, kenapa kok itu dimasukkan sebagai kesalahan karyawan begitu, ya? Merupakan unsafe action dia melakukan apa pekerjaan dengan tools dan equipment yang tidak memadai misalnya atau yang tidak lengkap misalnya. Itu sebesar 28%. Ini sebagian ini merupakan tanggung jawab perusahaan. Benar-benar itu memang betul tanggung jawab perusahaan. Nah, di mana letaknya bahwa itu merupakan kesalahan karyawan itu karena dia tidak mengingatkan perusahaan semestinya dia tidak boleh melakukan pekerjaan yang peralatannya tidak lengkap begitu ya. Semestinya yeah. Nah tadi saya setuju dengan Prof. Mukono bahwa tool and equipment merupakan tanggung jawab perusahaan. Kemudian yang kedua, langkah membangun BBS, Behavior Based Safety, seperti yang tadi saya sampaikan, ada beberapa pendapat, ada yang 7 langkah dalam membangun BBS, ada yang 8 langkah, kemudian ada yang hanya 4 langkah, begitu. Nah, kemudian saya merujuk yang 7 langkah, kebetulan itu direkomendasikan oleh lembaga nasional di Indonesia, jadi saya anggap itu yang visible untuk kita laksanakan di Indonesia begitu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, poin 5, behavior intervention. Behavior intervention, saya mohon izin saya buka anu slide yang tadi, nggih. Nggih, Pak. Behavior intervention. Mohon maaf yang dia. Nah ini, oh iya, saya tadi hanya menyampaikan sekilas, intervensinya apa begitu ya? Intervensinya berdasarkan dari hasil asesmen yang dibuat oleh tim BPS, kemudian dibahas di dalam satu forum, ya, dalam laporan tersebut, kemudian dilakukan proses asesmen terhadap laporan-laporan atau data-data BPS yang dilakukan. Hasil observasi lapangan, hasil observasi risk behavior, begitu. Nah, intervensinya tergantung dari hasil assessment tersebut, Prof. Nah, intervensinya bisa berupa, mohon maaf saya tadi, nah ini, bisa berupa training misalnya, BPS training, bisa melakukan tidak hanya berkaitan dengan behavior saja, tetapi juga pengendalian lingkungan misalnya. Nah, itu ini memang terima kasih Prof. Mukono sudah mengingatkan, saya kurang lengkap di dalam menyampaikan intervensi tersebut. Terima kasih Prof. Jadi ini berkaitan dengan permasalahan yang ditemukan pada waktu dilakukan observasi
Dan yang dilihat tidak hanya risk behavior-nya saja, tetapi kenapa risk behavior itu bisa timbul, apakah karena aspek lingkungan, atau karena orangnya sembrono, atau karena orangnya membuat satu apa terobosan misalnya ya, shortcut misalnya. Nah, seperti itu. Kemudian diintervensi, intervensinya seperti apa? Kalau misalnya kita melihat perilaku model perilaku ABC, maka dia diberikan konsekuensi. Misalnya, kalau misalnya itu masalahnya karena behavior, karena perilaku pekerjanya, maka dia diberikan konsekuensi. Konsekuensinya apa? Bisa punishment misalnya, atau punishment-nya apa, berupa peringatan atau apa begitu. Oke. Mohon maaf, ini tidak lengkap. Terima kasih Prof. Mukono. Monggo Pak, dilanjutkan. Oke. Terima kasih Prof. Tri. Saya rasa sudah apa ya, diskusi antar pakar akhirnya yang bukan pakar jadi ikut menyerap juga, ini luar biasa ini. Diskusi pada pagi hari ini. Loh, semua hari itu loh pakar, Pak. Saya itu cuma silaturahmi di sini. Saya tidak sebagai pakar. Saya menganggap aduh senangnya saya bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua keluarga besar ABKMI. Ya Allah. Silakan kepada para peserta kalau misal ada yang akan bertanya langsung, karena ini di Q&A sudah tidak ada pertanyaan lagi. Jadi mungkin ujiannya sudah selesai ya, Prof. Terima kasih. Berikutnya kalau ada yang ingin bertanya langsung kepada Prof. Tri Martiana, waktu kami persilahkan kepada para peserta. Silakan raise hand, nanti terus akan kami persilahkan untuk menyampaikan langsung pertanyaannya. Tadi ada beberapa poin yang menarik, memang salah satunya yang muncul ya, Bro. Silakan Bapak dan Ibu dan para peserta sekalian, mungkin juga ada pada para mahasiswa. Kita masih punya waktu, waktunya cukup longgar. Masih sampai jam 12. Silakan. Kalau ada. Ya, kalau belum ada ya sambil kita ngobrol-ngobrol saja, Prof. Jadi monggo. Tadi yang terakhir tadi memang pertanyaan dari Prof. Mukono cukup menggelitik ya, Prof. Saya mengamati itu di ya kadang-kadang safety ini sendiri itu belum menjadi suatu kebutuhan bagi pekerja. Jadi masih ada pekerja di negara kita ini yang penting mereka bisa bekerja dan dapat uang begitu, kurang memperhatikan, kurang menyadari begitu. Nah, ini akhirnya tadi itu jadi tidak sadar bahwa sebenarnya ada tools, ada equipment, ada layanan yang harus diberikan oleh perusahaan kepada pekerja, dan pekerja nerimo ing pandum saja bahwa ya sudahlah yang penting saya digaji, apalagi yang pekerja-pekerja yang anu ya, mohon maaf, pendidikannya tidak pekerja yang lebih banyak menggunakan keterampilan begitu atau skill, tidak menggunakan pendidikan yang tinggi maksudnya begitu, sehingga akhirnya kadang-kadang saya merindukan kadang-kadang kalau hari buruh itu demonya itu meminta menuntut K3 begitu, bukan kenaikan upah saja tapi sampai sekarang kayaknya belum ada yang menyuarakan begitu ya. Mungkin Prof. Tri Martiana bisa memberikan gambaran sedikit perkembangan terkini ya terkait dengan menurut pengamatan sekilas dari Prof atau mungkin atau sudah ada analisis yang mendalam di Indonesia ini sebenarnya tentang pembentukan behavior based safety atau apa menjadikan suatu K3 keselamatan kesehatan kerja itu menjadi budaya itu sebenarnya di Indonesia ini kondisinya seperti apa? Terus apa yang harus dilakukan? Karena tadi ada satu hal yang menarik lah, kita kalau SMK 3 saja ternyata tidak bisa menjamin terbentuknya zero accident, berarti harus ada upaya yang lebih integrated lagi untuk bisa mewujudkan
mencegah atau menghindarkan kejadian kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Mungkin monggo Prof, ini mungkin kalau nggak ada yang bertanya nanti sekaligus untuk anu ini apa wejangan gitu. Silakan Prof. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Arianto. Ya, jadi benar ya, masyarakat kita itu sepertinya apa ya, pasrah begitu ya, sepertinya pasrah, nerimo di apa diberi, atau dia tidak tahu bahwa dia itu haknya dia untuk bekerja dengan selamat, itu hak dia. Ya. Sebagai contoh yang ada sering kita lihat di jalan dari kontraktor PL, mohon maaf, jaringan ya, kontraktor jaringan. Jaringan itu sekarang kan macam-macam ya, jaringan untuk wifi, untuk provider seperti itu banyak. Nah, mereka naik ke ini instalasi yang tinggi begitu ya, dengan peralatan yang sederhana. Coba tuh. Kemudian lagi cleaning ini, apa pencuci AC, apartemen-apartemen tinggi-tinggi seperti itu. Nah, petugasnya itu loh, dengan peralatan sederhana. Nah, seperti itu sebetulnya kesadaran kita itu tidak hanya untuk, apa, upaya kita untuk menyadarkan pekerja itu tidak hanya untuk yang formal saja, tapi juga yang non-formal, ya. Kemarin atau berapa hari yang lalu, minggu lalu mungkin, saya ada keluhan ke satu institusi begitu, tetangga sebelah saya ini rumah kosong, kemudian jaringan listriknya itu ambruk ke sana. Jaringan listrik antara rumah saya dan sebelah itu ambruknya ke sana. Saya tidak merasa ngambruk nih saya, Terus kok saya pikir-pikir, saya sudah sampaikan ke orang yang rumah sebelah itu, pas ketemu begitu saya sampaikan, itu loh, tiangnya roboh. Dia apa-apakan, dia diam aja, mbok dipanggilkan PLN atau apa gitu ya. Terus saya pikir, ngenteni dia memperbaiki, terus nggak bisa diharapkan. Nanti kalau listriknya mati, saya nggak bisa kerja. Akhirnya saya telepon PLN. PLN datang itu loh lucu, nggak bawa apa-apa, cuma naik sepeda motor. Loh, wong iki arep menek, kan kok gak nggowo apa-apa. Saya nggak berani lihat apa yang terjadi, saya nggak berani lihat. Gimana dia menek, nggak tahu saya. Iya, nah, hal seperti itu, Pak. Artinya apa? Ini bukan masalah apa, intervensinya tidak hanya melalui lembaga saja, tetapi ya secara umum gitu ya. Nah, dia berangkat dari kantornya ke rumah saya, itu kan melaksanakan tugas loh, karena laporan konsumen. Nah, ya, begitu sampai di rumah, saya tutup, saya nggak ngelihat orang bekerja, terus sudah selesai, ternyata ya, ya suami saya ikut ngerewangi. Itu tadi besinya diturunkan loh. Loh, untungnya nggak ada kecelakaan. Loh, besinya diturunkan. Loh, nggak ditancapkan lagi besinya. Ya enggak, ditancapkan BOPO. Ya terus kabelnya ditempelkan tembok gitu aja. Ya Allah, itulah salah satu pekerjaan yang berisiko. Begitu. Nah itu Pak, jadi padahal itu lembaga formal itu ya, perusahaan formal, eksis, besar begitu. Nah, budayanya juga masih seperti itu. Belum lagi yang ini, masang tiang-tiang itu kan banyak sekarang, yang wifi itu, masang tiang juga seperti itu, kabelnya panjang dari sana ke sana, nggak mikir ada sepeda motor lewat, Gojek, GoFood itu banyak seliweran toh, ya kabelnya itu ditarik dari ujung jalan sampai ke sana, karena wong cape pasang apa toh, gitu. Mestinya kan dia pasang ini alat pengaman pembatas ya kan, agak sedikit pinggir ke beremnya tetangga depan, begitu misalnya. Pembatas tidak, kabelnya ngelewer dari sana. Nah, hal-hal yang seperti itu masih ada banyak di lingkungan kita. Sebetulnya visi kita Indonesia Berbudaya K3 itu
sangat betul, dan itu tapi bagaimana cara menyadarkan semua yang perlu kita apa kita bangun begitu ya. Jadi tidak cukup hanya apa memperingati upacara setiap tahun ya. Upacara setiap tahun apa namanya Pak? Sampai lupa. Bulan Katiga. Bulan Katiga. Ya. Bulan Katiga. 12 Januari. 12 Januari sampai Februari ya. Nah, itu, bulannya Januari ya. Oh iya. Nah itu saya kira perlu anu ya. Ini ada dari Haluleo. Apa kabar dari Haluleo? Banyak ini Prof yang dari Haluleo. Alhamdulillah. Merinding, saya kepengen ke Kendari, nggak bisa. Yang di Kendari mau ke sini juga nggak bisa. Terima kasih kepada semua dosen, semua mahasiswa yang sudah hadir di sini. Bapak Ibu, sikap kita apa ya? Nah ini ditambah dengan ilmu perilaku. Mengapa orang itu bisa sampai apa berperilaku seperti itu? Apakah dia tidak paham bahwa dia bekerja atau dia berisiko begitu? Nah ini persifis ini perlu ditanamkan kepada pekerja bahwa dia sebaiknya tahu bahwa dia melakukan pekerjaan yang berisiko. Persifisivity, persifis, nah, itu perlu dipelajari. Lihat bagaimana ada hubungan antara pendidikan dengan persifris gitu ya. Ini kebetulan yang saya baca berkaitan dengan penggunaan protokol kesehatan, penggunaan protokol kesehatan. Nah ini yang taat, yang patuh itu banyak yang berpendidikan. Pendidikan memadai. Ada hubungannya dengan pendidikan. Mohon maaf. Ada hubungannya dengan pendidikan. Nah, kemudian, nah itu tadi, karena apa? Karena dia merasa bahwa dia berisiko begitu. Kalau dia tidak menggunakan protokol kesehatan itu, maka dia akan berisiko tertular atau terkontaminasi virus itu. Kebetulan tidak saya masukkan karena saya orientasinya industri. Itu ya paparan ini orientasi pada industri itu. Mohon maaf. Mungkin nanti pembicara yang lain mungkin bisa menyampaikan tersebut. Jadi ada hubungannya persifis, ada hubungannya dengan pendidikan, ada hubungannya dengan pria dan wanita. Nah, yang wanita lebih taat. Ini yang di penggunaan protokol kesehatan. Iya. Yang pria ini lebih nggak taat gitu. Nah, itu kan berarti termasuk safe behavior ya. Alah, wong mung sedeli kae mungkin gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah mungkin sekarang yang pria sudah mulai taat mungkin sekarang ya sudah mulai banyak yang menggunakan masker. Kemudian cuci tangan, jaga jarak, itu penelitian dari Li tahun 2021 itu Li dari Taiwan, meneliti itu berkaitan bagaimana orang merasa berisiko atau tidak pengaruh oleh pendidikan. Monggo yang lainnya mungkin monggo moderator mungkin ada yang ingin ditanyakan. Yang lainnya sepertinya tidak ada. Ada satu sebentar Prof, ada monggo. Yang mengangkat tangan presiden ini. Prof Mukono, kami persilahkan Prof. Oh iya, monggo Prof Mukono. Bergabung menyampaikan ilmu tambahan Prof, kami persilahkan Prof Mukono. Inggih Prof Mukono melengkapi. Mohon maaf ya, ini konfirmasi aja gitu. Ternyata 1, 2, 3. Bisa ya, didengar, silakan, Mas. Bro. Bisa didengar. Bisa, Bro. Bisa. Ya. Jelas, Prof. Jelas. Jadi ternyata untuk melaksanakan BBS program itu ada 10 program sehingga banyak sekali. Nah,
supaya perusahaan itu dipilih menjadi perusahaan yang bagus, apakah harus melakukan 10 program semua itu? Itu pertanyaannya. Apakah hanya perusahaan merasa yang prioritas saja untuk dilaksanakan? Itu. Terima kasih, Prof. Nggih, matur sangat nuwun, Prof. Itu 10 program itu anu, Prof. Apa ya? Itu merupakan bagian, ini merupakan bagian dari environment. Ini merupakan bagian dari person. Ini merupakan bagian dari behavior. Sebetulnya begitu sebetulnya. Kemudian itu dituliskan apa ya? Dicantumkan begitu, disusun seperti itu. Nah, pada sebetulnya itu merupakan bagian. Jadi kalau kita melakukan intervensi kan intervensi dari lingkungan, intervensi untuk behaviornya dan intervensi pada personnya. Nah, secara detail, nah itu tadi dirinci 1 sampai 10 itu sebetulnya, Prof. Oh iya. Oke. Terima kasih. Selamat nuwun, Prof. Oke, Prof. Terima kasih, Prof. Ini kan untuk meramaikan nanti. Iya, Prof. Atur sangat nuwun. Monggo, Prof. Rame. Ya. Terima kasih, Prof. Mukono yang sudah menyampaikan langsung ada beberapa diskusi begitu ya, Prof. Bapak Ibu sekalian dan para peserta, saya tidak melihat ada tambahan pertanyaan di kolom Q&A dan juga yang raise hand tadi sudah berkomunikasi langsung begitu. Untuk itu saya mohon izin untuk kita mengakhiri diskusi ini. Namun setelah ini masih ada beberapa hal nanti sekretariat yang akan memandu atau ya akan mandu ya untuk pengumuman pemenang kuis dan pengumuman pemenang kuis dan nanti foto bersama. Nah, ini sudah akan di share. Iya. Boleh dibacakan, Pak, pemenangnya. Siap. Juara berapa yang dibacakan? 3 besar. Tiga besar. Okay. Ya. Iya, untuk peserta yang pertama itu ada Kamilah Nur Aini, yang kedua ada Intan Mega Pratiwi, dan yang ketiga ada RR. Ini RR mungkin bisa menghubungi panitia karena kita kesulitan untuk mencari namanya. Oke, mungkin itu saja Pak dari sekretariat ya, untuk pemenang lomba ini. Pemenang RR ini Prof. Mukono ini jangan. RR-nya Prof. Mukono ini inisial ya. Baik, Bapak Ibu dan para peserta sekalian tadi sudah diumumkan 3 pemenang kuis ya, nanti akan mendapatkan giveaway dari panitia. Kita ucapkan selamat dan terima kasih kepada Profesor Dr. Tri Martiana, Dr. MS yang sudah bersedia berbagi wawasan tentang behavior based safety. Yang pasti kalau saya menangkap, apalagi dari diskusi yang terakhir-terakhir tadi bahwa ternyata PR kita untuk mewujudkan Indonesia berbudaya K3 atau safety is my life atau behavior based safety ini ternyata perjuangannya masih membutuhkan usaha lagi begitu, yang tentu tidak hanya melibatkan dari unsur akademisi, terus dari unsur penyuluh-penyuluh yang berkaitan dengan kesehatan keselamatan kerja atau keselamatan kesehatan kerja, juga melibatkan perusahaan dan juga tentu para karyawan atau pekerja itu sendiri, di mana mereka menyadari bahwa keselamatan kesehatan kerja adalah salah satu hak yang seharusnya mereka peroleh dan perusahaan mewujudkan, bersama dengan perusahaan mewujudkan keselamatan kesehatan kerja itu. Nah, kira-kira itu Bapak-Ibu sekalian, untuk foto bersama nanti mohon dipandu ya Mbak Ninis ya, dari saya dalam menemani diskusi dari tadi jam 10 lebih 10 sampai dengan sekarang tentu banyak kesalahan. Untuk itu mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ya ini ajang saya untuk belajar juga. Terima kasih juga kepada IPT KMI atas kesempatannya saya menjadi moderator para pakar pada hari ini. Matur nuwun, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fotonya kapan fotonya? Baik. Fotonya Mbak Ninis fotonya. Yes.
Baik, Bapak, kita, Bapak Ibu semuanya, mohon izin untuk membuka kamera, kita akan foto bersama. Oke, kita hitung satu. Tuh, kameranya belum buka. Kameranya belum buka. Gimana yang bukanya kamera ini? Ketiga itu ada salamnya, tapi nggak kelihatan ini. Karena banyak-banyak ini. Bukanya kamera gimana, Mas? Di Zoom. Pojok bawah, Prof, ada gambar kamera. Pojok kiri. Nggak ada. Nggak ada. Saya kok nggak ada ya? Hanya mute saja. Oh, sebelahnya. Karena tadi dari ini ya Pak ya, dari peserta mungkin tidak bisa ini, tadi belum dipromote ke... Iya, dari situ bukanya. Iya, sebentar. Tidak bisa dari kita sini. Promote dulu sebentar. Oke, sudah bisa belum Pak? Silakan Prof Mukono. Sudah Mbak, sudah sekarang. Oke. Mana gambarnya? Duh. Oh, belum disorot oleh situ. Nah. Oke. Baik. Nah. Baik, kita mulai ya, Pak ya. Saya hitung 1, 2, 3. Bentar. Ini sudah? Oke. Ininya laptopnya tidak. Sebentar. Mungkin Pak ada yang bisa membantu screenshot? Waduh. Sebentar. Ayo Mas Arianto, bantu nang kuwi. Oke, sebentar. Sinyal saya juga undrap-undrup ini. Oke, sudah. Ya. Sudah? Terima kasih, Bapak. Sudah. Ya, terima kasih. Sukses, Putri. Salam sehat semua ya. Sehat-sehat, Prof. Sehat selalu, Prof. Sampai ketemu lagi. Terima kasih, Pak Tri. Pak Ari, terima kasih, Pak Ari. Ya. Sami-sami, Pak. Terima kasih kesempatannya, Pak. Pak Agustin, Pak Besral, monggo sedaya. Budari, Pak Besral. Sampai ketemu lagi. Hatur nuwun, Prof. Tri. Sehat selalu. Pak Agustin, sehat-sehat. Ketemu 2 minggu lagi. Amin. Matur nuwun, saya izin ye. Ya, monggo. Monggo. Salam sehat Bu Agustin. Putri. Sehat nih, Prof. Sehat, alhamdulillah sehat. Tambah muda aja nih, Prof. Pak. Ibu, saya izin iklan sebentar. Untuk terima kasih, Bapak, Ibu.